A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustaz, teman saya suka mengamalkan hadis dhaif, lalu saya ingatkan tapi dia ngeyel. Katanya gurunya bilang enggak apa-apa asal buat kebaikan. Gimana saya menanggapinya? Memang masalah hadis dhaif untuk fadwailul a'mal ada khilaf di kalangan para ulama, namun banyak ulama yang bolehkan. Tapi untuk fadwailul a'mal, bukan untuk membuat hukum yang baru. Jadi amalannya sudah ada. Contoh misalnya salat duha sudah ada amalnya atau tidak? Ada hadisnya sahih banyak, tetapi ada faedahnya. Barang siapa yang salat duha begini-begini, ternyata hadisnya dhaif. Ya enggak apa-apa kalau seperti itu. Diriwayatkan, tapi disebut dengan diriwayatkan untuk memberi kesan ini hadisnya dhaif, untuk kasih tahu hadisnya dhaif. Seperti ada hadis-hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Tapi yang penting bukan hadis palsu. Jadi para ulama mengatakan boleh meriwayatkan hadis yang dhaif. Syaratnya pertama tidak boleh syadidu dhaaf, tidak boleh dhaifnya parah, tidak boleh. Apalagi palsu, enggak boleh sama sekali. Tidak boleh Anda meriwayatkan hadis palsu. Yang boleh cuma hadis dhaif yang dhaifnya tidak terlalu parah, kemudian dia hanya menyampaikan tentang fadhailul a'mal, bukan menimbulkan hukum yang baru, karena hukum baru itu harus dengan hadis yang sahih. Amalan baru harus dengan hadis yang sahih. Di antara hadis palsu yang menimbulkan amalan baru, bikin bid'ah-bid'ah, seperti hadis malam salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Barang siapa salat begini, baca sekian-sekian, ini hadisnya palsu. Ya. Malam nisfu Sya'ban. Contohnya hadis rogaib, salat rogaib. Malam pertama, di malam Jumat pertama, di bulan Rajab, di minggu pertama. Hadisnya juga hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu terkadang menimbulkan bid'ah-bid'ah.